Pemerintah Provinsi DKI Jakarta luncurkan atraksi video mapping di Tugu Monumen Nasional Senin malam. Video mapping diluncurkan untuk memeriahkan perhelatan Asian Games 2018. Selain untuk menyemarakkan Asian Games, hadirnya video mapping juga menjadi hiburan baru bagi warga DKI. Kami di Jakarta merasa bangga sekali bahwa ada penayangan video mapping yang lebih dari 20 menit dan kami mengundang kepada warga Jakarta dan sekitarnya datang ke sini sama-sama menyaksikan ajak anak-anak. Ini adalah satu pertunjukan yang insya Allah akan berkesan bagi semuanya. Dalam video mapping terdiri dari 3 segmen cerita. Pertama tentang penyelenggaraan Asian Games keempat pada tahun 1962 di Bandara Kemayoran, Jakarta. Kedua tentang tuan rumah Asian Games 2018 Kota Jakarta dan Palembang. Ketiga tentang penyelenggaraan Asian Games 2018. Pertunjukan video mapping akan ditayangkan setiap akhir pekan mulai pukul 7 malam selama pelaksanaan Asian Games 2018. Pertunjukan terdiri dari 2 sesi penayangan. Tiap sesi berdurasi sekitar 25 menit. Wisnu Adi, Alfareza, melaporkan untuk NET.